Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين. وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Apa saja nikmat yang kita terima di pagi ini, khususnya semua itu daripada Allah jua. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, bagimlah segala puji dan segala syukur. Kita tak ada ke sekarang, dah tak ada ke sekarang kita. Nah, kalau Tuhan tak wik kita. Nah, hari ini kita akan bersama surah Al-Mujadalah lagi. Mari kita masuk terus ke dalam tafsirannya, surah Mujadalah juzuk apa ni? Mujadalah ni. Juz apa? Dah. Ayat 9, 10, 11. Kita akan baca 9. InsyaAllah 3 ayat dulu. Selesai ayat 9, 11. Kalau Tuhan izin pada kita ini, InsyaAllah dah. Alhamdulillah. Kalau tak ada lagi ini, kita sambung mengedepalah. Kalau ada lagi okat dia. Nama kita baca dulu. Tilawah dulu insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الحمد لله Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma ya Allah. Nas'aluka min al-khairi kulli hajili wa ajili. Ma'alimna minhu wa ma'alim na'alam. Wa na'udu bika min al-sharri kulli hajilihi wa ajili. Ma'alimna minhu wa ma'alim na'alam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa amalan mutakabbala wa rizqan tayyiba ya Allah. Masya Allah, kita sedang-sedang mendengar wahyu Allah, sedang membaca wahyu Allah. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita yang Tuhan yang menjadikan kita dan mengajar kita segala-galanya. Nah, alhamdulillah Ibu, masih baik kita jadi orang Islam, kita jadi orang beriman. Nah, kita diberi Al-Quran dengan ajaran tunjuk-ajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak mencari mana, kita dah gelak lah kita. Nah, dah gelak kita kalau Tuhan tidak beri rahmat dia. Satu rahmat besar yang tak ada oyak, tak ada anak oyak harganya. Nah, rahmat kita dapat belajar Quran. Kalau itulah khairukum. Orang ngaji Quran ini khairukum. Allah hidayah pada kami dan anak-anak cucu kami, kaum kami semuanya dengan Quran ini ya Allah. Bukalah hati kami semua supaya kami dapat membaca, belajar dan memahami dan mengamalkan ajaran ini ya Allah. Ayat kita baca ini ya Allah, Ibu, semua ni adalah sambung kita ngaji mengepah. Nah, ayat 8 sikit-sikit. Nah, ayat 8 yang ada Allah Subhanahu Wa Taala kata kan. Ayat hal ada ayat ni mula tu dah ajar hal akhlak. Sekaligus dalam akhlak, perangai, pergaulan kita sesama manusia, khususnya sama-sama kita. Nah, sama-sama kita. Nah, sama kita beriman khususnya. Nah, atau perangai kafir lagu mana. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ayatlah ayat kita ngaji dah, perangai orang kafir dan perangai munafik. Nah, orang kafir dengan munafik ni khususnya kafir ke apa? Kafir masa Nabi dulu, kafir Yahudi. Nah, siapa kemak ayat ni? Nah, untuk jadi pengajar bagi kita beriman khususnya dan kepada manusia umumnya. Nah, Quran tak ada sengguan likesi. Nah, siapa nak reti boleh baca belaka. Nah, kata kena orang Islam saja dok. Orang Islam lah nak tak belajar. Nah, kafir ini baca Quran kita. Nah, rajin dia baca Quran kita. Walaupun dia baca makna dia ya. Nah, tak ada anak Arab. Nah, ha dah. Hari ni kita malu pada orang bukan Islam yang duk baca Quran kita. Nah, sedangkan orang Islam kat Islam sendiri tu tak aja ada. Ni rasa sedih, rasa terkejut dengan kata-kata orang Islam kita tak ada, tak aja, tak kenal pun baca Quran. Nah, tak aja baca Quran. Nah. La haula wala quwata illa billah. Harga apa hari ni? Allah Subhanahu Wa Taala hari ni ayat ni kita baca hari ni ha tu ayat orang beriman pula. Kecang orang beriman pula. Apa ni kecik ha perangai duk royak perangai orang munafik, orang kafir. Dah khususnya kafir Yahudi. Katanya perangai tak serupa orang kafir Yahudi, orang kafir dengan munafik ni dia perangai nak serupa kata. Nah, perangai nak serupa. Cuma orang munafik ni beza mana? Dia susuk. Dia susuk dia apa rahsia hok tak ter dia perangai sebenar dia yang tak kena pada Quran tu dia susuk lah hati dia. Nah, ada pokok kafir ni ialah cacing dia dah. Nah, zahir dia dah dia tak sihat tu dia kata mulut dengan perbuatan dia dah. Ha tu yang bezanya. Nah, auzubillah min zalik. Ha nah. Kita bosannya kita ambil perangai dengan modern perangai kafir tapi nah
Orang munafik kita boleh takut sekali. Hari ni kena takut pada orang munafik. Walau kita tak sihir tu, berkata tak sihir, kata ada makhluk kata pun kita. Kalau tak sihir pun kena beringat. Nah, daripada munafik ni. Auzubillah min zalik. Kita reti belajar, tahu perangai dia. Nah, iaitu perangai orang munafik ni suka berakhir bisik. Nah, berakhir bisik, what a pen ride. Nah, put lap-lap. Lap-lap orang Islam. Dah sama Islam, dah sama Islam kita pun ni nak tengoklah. Hari ni kita tengah ngaji masuk ayat tu. Nah. Itu perangai mereka yang Allah Subhanahu taala sendiri tu pada pantut dalam Quran kata perangai pokok ialah gitu. Batu gini ada tak perangai pada kita yang beriman? Orang Islam kita ada tak perangai ni? Nah. Ada wahai kece bisi belakang lap lang ha orang lain ha Tuhan ya Allah. Nah. Sudah tentu dah ada kecik dekat belakang dia, bukan kecik molek lah, jangan nak kecik molek tu dah. Bagi kecik dah rupa dalam bentuk conti. Nah, berlaku pada masa Nabi dulu. Hari ni apa ayat ni ambil pengajaran, bagi pengajaran bagi kita. Sebab tu kita kena tahu, kata kita dekat baca surah Fatihah tu, kata kita tak siap, tak molek kan dah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah pada kami jalan betul. Jalan betul ni majalah orang beriman. Alladzina an'amta 'alaihim, yang Tuhan beri pada nabi dan sahabat-sahabat dan orang-orang beriman sepanjang zaman. Nah, tu kalau orang molek siratal mustaqim orang beriman. Nah. Dah. Apa saja hak orang beriman wa amal tu, itu memang siratal mustaqim. Kalau tak sesnya ghairil maghdubi 'alaihim, jalan orang yang Tuhan murka, orang mak Tuhan benci pada mereka, iaitu jalan orang Yahudi, orang kafir Yahudi. Nah. Kalau tak selaginya waladdallin, juga buka jalan orang sesat. Nah. Maghdubi 'alaihim waladdallin ni jalan termasuknya orang munafik kafir, munafik akidah dia tu. Nah. Ya perangan sepeh dengan maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Kita tak usah seumur perangan dia orang maghdubi 'alaihim minta seumur dalam Al-Quran. Nah, dalam semaya kita dalam Fatihah gapo semua. Tapi kita tahu gapo perangan orang maghdubi 'alaihim, perangan orang dallin, perangan orang munafik, orang kafir ni. Nah, tak tahu. Ha ni. Nah. Dalam Quran sebuah ni, oh ya, ambil lagu surah Fatihah, surah pada surah Al-Qarah tu ke siapa An-Nas tu. Oh ya, orang beriman lagu ni, orang kafir lagu ni, orang munafik lagu ni. Nah. Mana ayat kita baca khasnya ayat saat ini. Nah. Allah Ta'ala wayak Allah mari dia kata perangai dia bahi kecil lap-lang. Bahi kecil pentam apa dengan spendrite. Nah. Semua akan put lap-lap beriman khususnya dah terhadap Islam semua. Nah, untuk nak tamlai, untuk nak kecek jadi punah Islam. Atau kalau rupa luar tu tak ada kena royak dah lah, tak nak nenon cerak-cerak dah. Nah, kalau kita orang Islam kita duk kecek lagu tu, maka Islam lagi nuhu dilarang. Nah, kecek lelaki dengan rupa dalam nak jadi pendran, nak jadi jahat terhadap umat Islam, terhadap Islam, maka nuhu anin najwa, dilarang lagu tu, haram. Nah, haram. Dah. Tapi buat dia dengar dak hak Tuhan larang tu, hak Nabi larang tu. Dak dengar. Kalau muka orang beriman, dia tak beriman, dia tak dengar. Nah, muka dia tak ada alat nak pergi dengar perintah Tuhan, perintah Nabi tu. Nah. Orang beriman sok ya pandai dengar perintah Tuhan, telinga tak tuli, mata tak buton, orang beriman ya. Nah. Dah, dia panggil telinga tuli ni bukan kita kata bunyi kasar kan. Nah, tu kata orang tak dengar siapa tuli. Nah, apa tuli buat? Yang dengar bukan lainnya. Kalau dengar mulai dia tak dengar. Itulah hakikat sebenarnya. Nah, auzubillah misal. Summa ya'uduna limanuhu anhu. Keluar pula. Tuhan lah reda, Nabi lah reda. Dah. Kemudian mereka buat juga amalan-amalan Tuhan larang saat ni. Nah. Duk bisik, bisik kan lah, bisik bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Hak Tuhan larang. Nah. Hak benar hak Tuhan larang tak usah bisiknya ism. Bisik ha dosa-dosa, kecik ha benar dosa-dosa, tambak. Nah. Duk pakak nak buat benar-benar hak Tuhan tak kena. Wal udwan wa bisik balai pakak nak perseteruan kepada. Nah, wak seteru dengan terhadap orang Islam. Nah, nak musuh dengan Islam. Yang ketiganya wa maksiatir rasul. Wa maksiat kepada rasul, lawan rasul. Allah. Hari ni dah. Ayat ni lama dah 1440. Ni tahan dulu. Nah. Maka lah ni pun tak kira lah. Nah, walaupun rasul tak ada, benda kita buat katkan wak canggah dengan ajaran rasul, kira atau kita duk buat duk pakak nak benar lawan rasul juga. Nah, jangan atau mau zaman Nabi dulu. Nah, isim antara isim dosa. Nah, dosa. Uduan
seteru. Nah, sang seteru panggil nah. Panggil perseteruan. Wa maksiyah. Maksiyah ni deraka. Nah. Deraka totan pada Allah dan Rasul. Nah, ni tiga perkara ni tak leh nak bisik mana-mana. Bukan amalan orang. Siapa nak bisik lap-lap orang sama orang beriman, ini perangai siapa? Orang kafir, Yahudi, khususnya orang nak munafik. Nah, perangai ni perangai siapa nak bisik tiga perkara ni, perangai munafik. Nah. Ya Allah, Tuhan ku di akhir ayat tu kata hasbuhum jahannamu yaslauna. Siapa tak berhenti buat kerja lagu ni, padahlah mereka itu dengan api neraka, api jahannam yang nak bakar mereka. Allah, subhanallah. Nah, fabi'sal masir, itulah sebab sejahat-jahat tempat kelik dia. Itulah balasan, tak kena kecek dah. Nah, tu buat siap dah neraka cerak dah ni. Nah, kalau tak tinggal, tak berhenti amalan tiga kali saat ni. Iaitu apa tiga kali ni? Ya tanajau nabil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Berbisik-bisik dengan perkara dosa, nuak dosa, nah, dan perseteruan terhadap orang Islam, wa ma'siyah dan wa deraka pada rasul. Pakak nuak melawan rasul. Allahu akbar. So lagi kita ngaji ni. Nah, hu salam. So nah kecek ha ni orang Yahudi munafik ni misalan tak cerak dia. Nah, misalnya tak cerak. Assalamualaikum, ya tak assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Nah, we cerak gitu. Nah, we cerak kecak. Malah nak we tapi malah ada. Assalamualaikum. Namo kita pada bunyi nak we salam tapi bila kena lin kita jadi pian gitu, jadi makna orang lain. Nah. Assalamualaikum. We betul we cerak. Nah. Assalamualaikum. Nah, ha. Salam so ni nah perangai ahli syurga tu ayat dah perangai ahli syurga ada orang jedah nah Nabi kata afsyus salam taburkan salam sebarkan salam salam ni pada orang yang kenal dan pada orang yang tak kenal nah ha ni satunya amak pak kalau amal ahli syurga nah bagi salam pada orang kenal dan orang tak kenal nah bagi makan pada orang lapar nah suka hubung silaturrahim Allah masya-Allah nah dan suka bangun malam semaya malam pak karena Nabi kata tadkhulul jannah bisalam insya-Allah nah kok boleh masuk syurga dengan selamat amal ahli syurga amal syurga nampak lu dah nah tah dunia ni siapa aja waktu 3 4 perkara ni amal ahli syurga dah kalau semaya malah deku nah tak ada dah mulut mana sama tak salah aku salah tak jawab ah nah dah tak jawab nah ani pak kau ada pun orang Yahudi ke Kristian apa pada orang kafir ke apa ni ke kafir dengan orang munafik ni nah orang munafik nah dah mereka tak suka wisalam kalau wisalam pun wisalam cara pian-pian makna orang mulut wisalam tapi hati mereka ingat begolai nah dah begolai yaqulun fi anfusihim nah dok lekat le hati mereka tu dok ingat tak molek dah demikian tak molek terhadap mak Islam Allah Tuhan lebih tahu semua tu nah kita dok mikir dok dah tak ada akhirat yang apa nak zahir tu nak panggil nak cucu kat luar kat dawai ni mana apa tu dah orang tak ada akhirat ya payah sikit nah kita sendiri dok ayat tu kalau misalnya kita nak tangan tu baik suka sangat nak tunjuk kat orang boleh mana apa boleh tengok tu memangnya akhirat dia punah kata akhirat iman daripada akhirat tak ada nah tak ada la ilaha illallah ayatnya dah kita kecek ni dah kita nak buat sendiri juga omel kecek sendiri pun tak nak buat sendiri juga kena minta dengan Tuhan lawi iman pada kita iman yakin Allahumma atina imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ya Allah wilah pada kami, rezeki pada kami, iman pada Allah, iman pada segala rukun iman tu, yakin, dengan cerak. Nah, cerak. Nah, yang tidak ada di kufur dah lepas dah tu. Kena minta. Kita nak minta rezeki makan kaya ya. Nah. Minta siang nyakit. Benarnya waktu dulu. Nah. Habis kat tu ayat 8 ulas sekali dah. Nah. Allah Ta'ala janji orang perangai lagi tiga kali saat ni. Berakhir bisik dah. Berakhir pakat nuak jahat. Nah, pakat nuak jahat nama dia. Isim, nah, uduan, wa maksiyah. Nah, lepas tu wisalah. Ha, wisalah so ni kena beringat juga. Nah, wisalah wicerak kita. Rajin salah.
dan rajin bersalah siapa orang kenal dan orang tak kenal. Jangan salah pada orang kenal saja dah. Nah. Allah moleknya kalau duduk turut Islam dah. Hatu Islam. Nah, kemudian lepas tu kecil hak orang kafir dah, Allah Taala alih kita dari ayat 9 saat ni. Kecil orang beriman pula. Nah, ya ayyuhallazina amanu. Ah, kecil orang beriman pula. Nah, hey orang-orang beriman, labbaik wa sa'daik. Nah, dengar tu panggil kita orang beriman ni. Lama-lamanya bila kita dengar baca ayat tu panggil ya ayyuhallazina amanu, kita dengar dah. Hey orang beriman, siapa orang beriman dengar. Gapo tuan ayat ni? Hak tuan ayatnya idza tanajaitum. Ha ni hak tuan ayat. Dah tu panggil ayat ni. Idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Allah Taala larang lagi tadi royak. Ayat apa tu royak kata perangai buat kafir, suka perangai lagu tu. Nah, di sini Allah Taala wi peringatkan mari teran orang beriman, khasnya fisiknya. Nah, orang beriman, apabila kamu berbincang berbisik tanajai, tanaja. Nah, tatanaja ni atau bisik, kecek, pakak. Nah, kecek cara rahsia. Nah, cakap cara kecek cara rahsia. Idza tanajaitum. Nah, masuk jauh ko app kuikan ha app kecek app gitu. App bet nusu-nusu bet lap-lang deh. Najwa ni kecek lap-lang. Nah, bisik-bisik. Idza tanajaitum, apabila kamu nak kecek cara bisik, nah. Fala tatanajau. Ini Tuhan kecek sendiri ni. Maka janganlah kamu berbisik-bisik bil ismi. Tiga kata tadi. Dengar buat dosa. Pakat buat dosa. Ikutlah dosa gapo-gapo. Nah. Jenis banyak dosa ni banyak dah. Wal udwan. Yang keduanya jangan kecek dek pakat lap-lang dalam nak buat ha udwan. Fafun apa ngai setru sang setru nak buat setru nak perang nak gapo kana nah wa ma'siyatir rasul dan yang ketiganya jangan kamu duk bisik nah kecil lap lang nah nak buat benda maksiat nak lawan rasul Allah besar dah masa nabi dulu buka ni buka perangai orang beriman hal dia kita ngaji dah tadi uduan isim uduan maksiat ni bukan perangai orang beriman dah, orang ada mon lain dah ni. Ya Allah. Nah, tapi sini Tuhan ajar, Tuhan peringat kepada orang beriman. Mana tak ada juga orang beriman. Masa tu tu ya orang beriman ni kita kuaca iman sombong eh. Iman nak sempurna, nak penuh. Nah, ya bukan penuh lalu masuk Islam ini penuh lalu dah. Nah, begitulah lepas dah ada masuk Islam. Allah, lepas dah ada masuk Islam. Mula jadi kita ni tak teka. Nah. Baca Quran, semaya, apakah kalau kita ingat? Kalau kita reti sungguh. Nah. Gapo benda-benda kita kecek dengan Tuhan tu. Ha, saya tanya aja saya jawab. Ada. Ada. Gapo Quran kita baca sepanjang hidup kita ni, kalau kita reti. Nah, kita teriak dengan ayat saat ni, apakah? Nah. Perangai kita ada tak tak aje panggil tak aje jebes demo tak aje jelin demo ada tak kata kedekut ada tak lagi kedekut banyak orang tak molek lagi nah pada Islam lama dah Islam tua ciwik kita dah nah tapi orang tak molek masih lagi ada di kita dah apa tu lagi orang masih Islam mula-mula nah biasa duduk dengan kufur duduk dengan kafir semua tak kau nak makan benda tak molek benda ke apa nak mikir tak molek lepas tu main nak tukar dari sehari-hari semalam nah. Perangai saat ini sangat payah. Sebab tu Nabi katanya maaf dah. Katanya kalau lah orang tu atau orang tu beralih dari perangai dia. Dengan atas bukit beralih dari tempat dia. Aku secara bukit beralih dulu. Nah, dah bukit duduk beralih tu. Bukit beralih boleh beralih bukit. Landslide boleh bukit beralih dulu ni. Bukit boleh beralih juga tapi kalau dengan orang perangan berat payah nak berangan nak berubah perangan ni dah nak plan ni side kita nah baknu kita mu kita nak tu nah Islam cara Islam cara bidah cara syirik banyak kita silap mata bidah syirik penuh benar keliling kepala kita dah pada wah lama ni nah
Ah, Allah mana barulah ni baru dikenal mengatakan atas tak leh buat tu bidaan ambil tak buat ni tak leh buat syirik lagi ni. Nah, bagi kita buat lama dah. Dah jadi daging darah kita, masuk tu leh dah. Nah, tu kena ubah ke Allah. Nah, berasa ke mana dah. Ha ni kafe. Nah, orang beriman baru-baru. Ayat ni kita lihat pada orang beriman masa Nabi dulu, ya baru masuk tukar Islam. Nah, memangnya adalah di kalangan orang beriman sendiri tu pun nah. Perangai-perangai tak jauh lagi lah deh. Masa ada gapa-gapa tu tak berani nak kecek-kecek, kecek bisik-bisik sama sendiri. Ada benar kita ada ni. Nah, lah ni pun ada lagi kita. Nah, lebih lagi pada lagi terus terang apa ngai pun terumpai-terumpai dengan orang Abu Bakar dengan Umar dengan Nabi sendiri pun ada. Dah. Tak berani nak kecek, ha? Bila tak berani nak kecek terus terang ya kita waktu ya ada bisik-bisik tu. Nah. Kalau kita dengar pak lah ni, mungkin nak kecek, nak nasihat tak boleh. Sebab dia tak hidup nasihat, dia hidup dengar pak lah dah. Nah, nak kecek terumpai terumah, nak wayak betul-betul, nak kut dia marah. Nah, aku dia tak dia marah tu, macam-macam lah, dia tak terima kot. Kalau tu dia tiba ngupak tu. Nah, cuba kita pakai hidup nasihat, dia tak hidup lah ngupak. Nah, dah, insyaAllah. Ni sama-sama anak sedih, anak ngamuk ada nak kecek betul-betul, tak boleh. Sama dia beradik je, tak kena orang yang lain. Sama dia beradik, nak kecek tu main. Nampak dia buat salah tu. Nah, tapi nak kecek tu betul-betul benar tak boleh. Nah, inilah jadi hidup ngupak. Nah, ini bila nak kecek terus terang tak boleh, tak berani. Ataupun gitu gini macam-macam banyak sebab dah. Lalu hiduplah anak jual, panggil bisik. Nah, pakat selam, pakat berkecek. Nah, sedangkan Nabi dendam masa tu. Nah, hak ni ya sahih-sahih ada pecah belah banyak lah ni dia ada gitu. Nah, sebab dia tak hidup ala pada nasihat. Nah, nasihat. Kita ada surat nasihat dah. Nah, tak hidup nasihat. Nah. Lima tak banyak kata kau mimi salah baik panah royak kau betul tak ada kita lagi kecek royak kau mimi tu misalnya mi dah salah salah banyak lah mimi ni dah. Mimi duk ngajar. Ai kan mak ngajar ni maksum kali mak tak dosa berkali. Nah. Mereka terima sangat terima kasih jazakumullah khair kalau ada orang minta kecil minta buat benda mana-mana temu mana pun tak sesuai tak apa dia tak serupa dengan orang minta ngajar ni tolong nasihat orang minta nah jangan pulak belang nah pulak belang ni mata tak terbeki nah panah mai apa dah tak terbeki masalah tak beki nah dah InsyaAllah dah. Sangat terima kasih. Siapa tolong royak nasihat kesalahan umi? Hamat terima kasih kepada nah, akhwat semua. Nah, InsyaAllah dah. Allah dah. Kita terima kasih kepada orang boleh royak kesalahan kita. Umar. Sobat ke tu lah ke sobat? Nah, radiyallahu anhum. Nah, orang ahli syurga ingat. Nah, jadi ahli syurga ni, dia panggil berani terima royak kesalahan kita. Nah. Dah. Ni boleh royak tolong. Ni dah dalih dah. La ilaha illallah. Banyaknya ceritanya dah. Ni itulah sebabnya dah. Sebab tu Tuhan mai royak pada orang beriman ni kata, "Hei orang beriman, apa dah? Perangai ni bukan perangai orang munafik ni. Bukan orang beriman, bukan orang munafik kan? Tapi ada juga perangai orang munafik sana ni pergi bisik benda-benda lap-lang dah. Belakang Nabi bagi belakang Nabi duduk sekali. Nah, kalau kita lah nengok dengan ulama, dengan punam kita. Nah, kita minta ulama-ulama ini we lapang dada, we burn out. Nah, HMT. Nah, bukan kata ulama kau tak boleh pihak tek nah dia. Nah, bila tak ada guru di ustaz tak boleh pihak tek nah dia. Nah, kena belaka. Dah kena belaka. Allah, waktu dia ada kita puja tok guru tu. Nah, dari timur tok guru dia ya maksum je saya tak maksum. Nah. Ya Allah panjang cerita nah. Fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Tiga perkara ni Allah Taala larang orang beriman. Sebab perangai ni perangai siapa? Perangai orang munafik dan orang kafir Yahudi. Orang maghdubi alaihim fa dallin perangai lagu ni. Dah kita tak usik. We kena dah. Wa maksiatir rasul. Jangan buat perang, jangan bisik. Bisik ni ada dua. Ada kalau gitu bisik ada dua. Bisik tak boleh, bisik boleh. Nah. Ha bolehnya watanajau bil birri wattaqwa. Allah Taala sendiri Tuhan ajar kita. Nah. Kalau mi baca ni Allah Tuhan sendiri ajar kita. Masya-Allah ajar kita. Watanajau hadalah kamu jumput kuikan. Nah, bil birri
เรื่องคุณธรรมวัตตะวะและความยำเกรงพระเจ้านะหันละกามุเกเจปะกับบิสิเป็นเนยังkebajikan albir albir mata benar kebajikan benar-benar boleh pedah boleh dikebaikkan nah boleh pedah pada boleh kebaikkan nah we pedah pada pada orang di sendiri dan pada pada orang ramai tu albir nah wak baik bang wak baik apa saja wak baik nah anak benar baik nah Allah malaknya deh kita baca juga ayat ni baca juga dah dah mana dah kita dah baca puluh-puluh tahun dah ayat ni dah tapi jangan main pen perangai kita tak jadi perangai kita duk sininya dah duk sin nah nyakit dah lagi nyakit banyak nyakit ni tak habis nyakit nah bil birri wa tanajau bil birri wat taqwa tu tak apa kalau bisik dengan benar kebaikan kebajikan sacetam nah kunatam wattaqwa dan benar takwa. Benar takwa dan benar yang boleh kita ditakut Tuhan. Gapo. Nah, nak pakak boleh pakak. Pakaklah lah kita pakak gua halako yang nah. Halako ni salah satu amal eh apa dah? Nak jadi sang takwa. Nak buat jadi takwa lah hati kita. Nah. Allah. Nah, kita pakak weh. Nah. Awi ada hari apa dah? Apa dia tu tak apa, tak ada makan tu deh. Ha. Hujung-hujung kapung tu. Nah. Apa anak main minta ada ko kok tak kok ni semua eh kita tengok mah dia terpakat giwi makan dia nah apa semua tu albir wa taqwa la ka tu nah gitu lor miskin pakat tu lah miskin orang gapo semua tu nah dah Allah Tuhan nah Tuhan jalan mudah kita ni nah wa tanajau bil birri wa taqwa hendaklah kamu bisik bica dah boleh bica lap-lap nah tapi kena dengar perkara ni bil birri wa taqwa nak baik datang nak takwa nak gapo amal gapo ditakut Tuhan nah hak tu tak apa nah Allahu akbar wa taqullah ha Tuhan Allah Subhanahu taala kita perhati nah bila Allah taala nasihat so kita buat apa-apa Allah pitah dengan wattaqullah. Nah dah. Dia katuk dengan wattaqullah, takutlah kamu pada Allah. Mana tu turutlah perintah Allah ni, hok tu ayat ni, cuma takut pada Allah. Nah, jangan buat tak dengar, jangan buat tak padu. Nah, jangan buat tak kebas lingo gitu bila Allah Taala ayat gapo-gapo. Wattaqullah, takutlah kamu pada Allah. Nah. Siapa dia Allah? Alladzi ilaihi tuhsyarun. Di akhirat Tuhan yang kamu sikit lagi akan beripun depan dia kembali kepadanya nah ilaihi tuhsyarun ah sengtana praong suci tangbut jak tuk ruap ruamwe duikan yang kepadanya kamu dibangkit dan dikupur di pada masya isa mungkin nak jumpa dengan tu eh kalau mu tak turut tak saya turut perintah hari ni nah kamu kena cedek bila mengi jumpa dengan tu isa nah mu kena jumpa dengan tu ilaihi tuhsyarun kita pergi kecek sama pagi ni ilahi tuhsyarun tuhsyar mata dihipun beripun depan Tuhan nah pada mahsyar tu lah nah kita mengapa pada mahsyar ni hasyar nah hok mana ada azka kita tu asbahna Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaikal masir waktu masir masih pun mana yang sama juga nah tempat kembali nah wa ilahil masir wa ilahi tuhsyarun an-nusyur an-nusyur nah semua maknanya gerak tu lah kata nah dah kita kejap lagi pagi tu eh nusyur dengan masir dengan mana tuhsyarun al-hasyar mana ya lah belaka tu ripong dah ripong kelik nah kelik pun nak pergi pun depan tu juga ha itulah Allah Subhanahu taala kelik ya takut dengan iman lah nah kita tahu kata kita semua nak kelik jumpa Tuhan kena pergi pun depan Tuhan kalau mu tak sibuk buat hari ni tak apa. Nah, mu kena tanggungjawab. Mu kena cedera kata sikit lagi mu kena jumpa dengan Tuhan. Hari ni pun kita tengoklah. Nah. Orang tak se keras-keras kerok nasi tu. Nah, orang yang tengok badan alih wat lagu ni. Nah, labi lara ni. Nah. Dia dok rasa panggil dok marah kat orang. Nah, dok marah kat orang orang lara lara tu. Nah. Dah. Maka tak apa. Nah, mu tak picak dirilah. Nah. Kerana wattaqullah alladzi ilahi tuhsyar mu kena takut pada Allah yang mu kena klik pada dia nah mu kena beri pun kepada dia nah jadi kita semua lah ni kita semua manusia ni dah kena beri pun dekat Tuhan daripada mahsyar ada satu masa
Tuhan panggil semua alam ini, semua tanah dunia ini, ambil semenjak Nabi Adam itu sampai akhir dunia ini, pergi beripung satu pada. Nah, lalu ini kita beripung di pada Arafah, apa gitu ya. Nah, dah. Tapi pada masyam ni, nah, semua manusia. Nah, Allah, hari itu tubik dengan bangun, kita kejap ajak kali lah. Bangun dengan, bangun lah perut, beranak pada perut bumi lah dah. Nah, surah Yasin tu, wa nufikha fissur, mengemar kita baca dah ayat tu. Nah. Wa nufikha fissur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ada bila ditiup sunnah sangkakala, nah, tiba-tiba semua manusia dalam bumi bangkit daripada kubur masing-masing. Nah, Allah, kita dah bangkit dengan keadaan tak ada kain benar selabuk-buk apa dalam tubuh kita supaya kita tubik daripada perut ibu. Nah, bagaimana kita tubik daripada ibu lah ni? Tak apalah lah ni, halah-halah tak kata. Nah, Isa tubik besar lu dah. Tubik dewasa lu dah. Nah, balik lu dah kita ni. Allah. Dah waktu Aisyah tanya tak malu kata. La ilaha illallah. Di situ tak ada punya tanya malu pun dah. Dah. Habis kat tu dah. Kerana itulah hak Tuhan lari. Ini tu kata klik oleh pada orang beriman. Dah, orang beriman. Yang mu duk bisik. Nah, duk bisik nak pakat buat amalan yang isim wal udwan wal ma'siyatir rasul. Nah, kalau ada batal kita ni, kita kena hidup berjamaah, hidup ada penkelung. Nah, kalau ada apa-apa, kita pergi cari warna kita, punam kita, boleh kita terharap. Nah, kita biasa doa lah ke mana, kita mari periksa sama kita ada gapo. Jangan hidup bisik sama sendiri dah, tak molek. Nah, ya, kalau bila kita bisik lagi, dia sangkuh tak jek dalam kelum, dalam muslim diri. Waktu dia ada penekuk, penelau. Hari ini banyak akhir zaman ni, banyak umat-umat pecah ni. Kerana ni, dia tak hidup nasihat, tapi hidup ribah. Dia tak hidup, tak ada sifat terus terang, tapi ada hidup bisik. Nah, bisik. Nah, bahkan, duk contih, bisik ni contih. Nah, berdengar-dengar dengan lain dalam bila kita tengok dalam dunia yang penuh dengan internet ni, dah kita boleh nampak. Ala TikTok, ala apa dah, ala gapo semua tu dah. Kecik hak orang kat lu. Nah, tak aku mati sikit abuk buat dia. Nah, kecik hak dia tu, kecik ada orang-orang tak patut kecik hak tu guru, hak apa-apa dia. Dah, dia contih, dia kecik sepengah. Dia tak kena mati dia kecik dah. Nah, sebab dia tak jumpa dengan Tuhan. Takutlah kita pada Allah. Wattaqullaha kamu takutlah pada Allah. Ya baik kecek uduh. Nah, hidup pakat dah tu lap-lap tu. Hok tubik luar tu. Nah, hok dalam hati dia lebih jahat lagi tu. Nah, hok luar tu, hok enak tu baru abang tak hafal persen lagi tu. Nah. Takutnya dunia lah ni. Nah, dia tak dengar. Padahal tu kecek lama dah 1440 tahun dah kita dah royak ha. Dah jangan dek kecek benda tak molek, dek pakat benda tak molek. Nah. Lah ni tubik dah, tubik nampak dah gapo do dalam sangku muslim kita sendiri. Nah, la ilaha illallah. Ha, lalu tu rakyat sebab apa bahai bisik sana. Kosnya bisik tak molek ni. Kalau bisik molek tak apa. Ada kita rakyat ada bisik ada dua. Dah. Al birra wat taqwa tak apa. Pakat buat benda baik tu. Kalau bisik tak molek tu larat. Nah. Lalu Allah Taala tu panggil punca. Nah, sahih daripada bahaya bisik tak molek ni, mari sini. Innaman najwa minasyaitan. Allah. Dah. Sesungguhnya, nah, bincangan, apa nge bisik ke, nah, secara rahsia duk bisik tu, nah, buat bisik cara tak molek tu, ada hak jahat tu, nah, adalah dari anjuran syaitan, daripada tipu daya syaitan tu sahih dia, tu ibu dia. Nah, nyakit dia. Kalau kita tengok dia nyakit masih situ. Nah. Cera virus dia masih situ. Nah. Dia kena setiap sakit dia ada cera dia, ada ubat, ada nyakit dia dah. Ha. Innaman najwa minasyaitan. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi makhluk, dia tahu mari mana nak jadi. Nah. Ha. Sesungguhnya tercingkan songsum kan wang pen kan lap-lap ni pengan kong syaitan. Hei manusia beriman dengar molek ini dah. Kita duduk dengan syaitan dah tu. Duduk dengan syaitan. Loh syaitan dia kerja dia atas dunia ni maksa ya kerja dia. Nah lagu mana pun nak tipu manusia jadi semacik dia pergi ngaku serupa dengan dia. Kali dengan dia.
Tu kerja dia. Nah, pak kita tak tahu kata dia nak wang pek ngegap orang kita. Ia duk-duk perakak kita, duk teh perakak kita, buang syaitan dia panggil. Dah. Perakak syaitan tu, gapo, tak kena. Dah, salah satunya ubah bisik tak molek. Tu perakak syaitan dah tu. Nah. Kita nampak pakai kelubung, nampak dituk guru, nampak siapa pun dah. Kalau bahi buat kerja lagu ni, ala kita ada semacik syaitan. Nah, represent dah kita. Nah, dah. Ya Rabbi, ya tipu kita dengan tak khabar. Nah, innaman najwa minasyaitan. Kerja syaitan dah, kerja syaitan. Auzubillahi samial alim minasyaitanir rajim. Terbisik, kita kecek dengan Tuhan banyak, minta Tuhan jauh daripada syaitan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Kita ngaji dah tu. Nah. Allah Subhanahu wa taala baca, so baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Eh, kalau kita bahasa benua jahat ya. Bahasa bisa ada gelak-gelak kita benua jahat ni, Nabi sebaca tu saya baca ayat ni, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Itu doa hamba. Hamba syaitan. Nah. Hamba syaitan. Dah lah mustajak kita berlaku dah tu. Nah, dah orang mustajak kita. Panah dah tu dah. Panah dah. Nah. Allah. Tak ana lagi. Minah ajar piya. Tak ana lagi. Ngaji nak kriah lah walama dah ni. Nah. Yang banyak tak panah dah sedih. Nah. Siapa tak panah lagi, carilah surah surah mukminun. Atalah mustajak kita. Nah, si. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Tuhan minta dengan Tuhan. Tuhan dah gida itu dengan Tuhan. Allah Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syayatin, setan. Syayatin. Bukan mari seko tak kita, kalau seko tak apa. Syayatin mari puak buat dia. Nah. Kontap halu dah. Setan-setan. Nah, tak palo, tak berkaki. Nah, dibaik, diselipar. Lihat terosak. Nah, buat dia duduk. Nah, lihat hati kita senang kecil. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, Tuhanku, aku minta berlindung dengan engkau daripada bisikan-bisikan. Serangan. Hamazat. Hamazat. Mereka bisi, mereka kesip-kesap. Nah, hajar kita sewak gitu, wak gini, wak jahat-jahat. Nah. Wa a'udzubika Rabbi, aku minta berlindung denganmu, ya Tuhanku, ayah dulu daripada kada gangguan syaitan, daripada ganggu nah pada gangguan syaitan-syaitan terhadapku. Allah anu malap benar ni dah bukan tabung berah dak deh tabung berah itu tabung berah itu ya tabung berah orang hamba ngal ada benar dah acak ni dah a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Nah, bukan pagi-pagi dalam azkar kita tu. Nah, dalam azkar kita. Mabis baca 3 kali ya. 3 kali. Tambah dengan 3 ayat daripada surah Al-Hasyr kita masa orang ngaji dah tu. Nah. Dah. Semua tu adalah jatuh kita dalam amak syaitan. Syaitan nampak kita tak nampak dia. Nah, dia banyak pandai dia. Nah, kita ada zikrullah. Senjata kita zikrullah ya. Siapa tak guna senjata ni? Tak lain awal syaitan. Nah, buat kita kena nyakit ghaflah omong, nyakit lupa, ralik. Nah, dah. Tak ada jatuh. Nah. Allah suruh kita tim apa panggil jatuh tim lah. Nah, dah. Tah udara lah apa panggil tarak lah, bunbuk lah macam-macam. Nah, Allahu akbar. Acah doa minta Tuhan jaga kita dah, jaga kita. Orang bahi bisik. Nah, orang bisik hak orang lain tu. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Allah ada sangat tu. Nah. Allah astagfirullah. Lepas-lepas dah banyak kita dah jadi sendiri ni nyakit ni. Nah. InsyaAllah. Minta Tuhan selamatlah. Apa minta Tuhan apa dosa kita. Nah. Minas syaitan. Buat apa tu? Syaitan buat apa tu? Eh? Tujuan syaitan ni buat kita supaya bisik tu. Nah. Dia ada tujuan paham dia. Liyahzunalladzina amanu. Tu dia kerja dia. Paumadianya untuk nak dah sang kuam tuk jai hai ke bandar pusata dah jadi kita nak orang beriman sedih hati serabuk nah takut bimbang nah hazan nah yang gitulah berlakunya masa Nabi dulu bila orang beriman lalu jalan ke mana ada betul dengan fok munafik dengan fok Yahudi ada mengalah fok dia buat bisik-bisik
Ah, bisik-bisik tengok, jeling-jeling dah. Apa? Abi memang buat kat Abi memang takutlah. Nah, takut. Takut, takut lama buat rano. Nah, nak bunuh dia ke nak anak pen. Nah, kita tahulah hati demo dah. Tamai orang beriman tak menyebabkan orang beriman sana jadi sedih hati, bimbang, takut. Nah, lalu royak ke Nabi. Orang beriman royak ke Nabi, orang Islam royak ke Nabi, Nabi lari. Nabi kata siapa? Dah. Jangan buat perangai lagu tu. Waktulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis banyak dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya bila kita duduk tiga orang idza kuntum thalatha fala yatanaja snan duna sahibhuma nah fa inna dhal yuhzinu nah kalau kita duduk tiga orang duduk empat orang duduk lima orang apa nah ikutlah duduk mata duduk kalau duduk tiga bagi tiga orang nah kita duduk bisik ke dua orang ni ya. Dah jangan Nabi kata. Fala nah ya tanaja. Nabi lara nah. Lara ni siapa Nabi kena lara dua tahun ulama lara siapa haram nak kata. Dah haram kau. Memang kalaulah kita tu perbuatan kita saat ni menjadi menyebabkan dia sedih hati sedih hati dengan sebab kita, perbuatan kita saat nak bisik saat ni haram kita. Nah dosa kita. Nah dosa. Nah dah dosa tahu mana tu Allah alam. Nah yang pentingnya kita dah lawa kereta Nabi, nah Nabi lari dah ini. Nah, fala yatanaja isnan dun nasrhuma. Nah, jangan ada bisik dua orang ni dengan tak masuk campur sah ini kita tinggal ni. Nah. Apa tu? Fa inna dhalik yuhzinu. Perbuatan kita saat ni menyedihkan saing kita saat ni. Nah, dah. Duk ramah apa serupa? Dah. Ramah apa? Betul kalau misalnya ada gapo-gapo. Nah. Kau tak ada bahaya mana, royak. Dia ada benda kau tak boleh tahu. Kadang-kadang tak boleh tahu. Kita tak boleh royak dia. Nah, kau tu kena majlis lain dah lah. Kita minta duduk lain, lagi minta izin. Kita ada hal sikit dah dengan dia. Tak ada apa. Nah. La ilah. Ini adab cara yang amat tinggi yang boleh menjauhkan segala keraguan. Dan kita duduk lagu ni tak ada lah. Mesang kuam panggil takyat dah lah. Hati sama-sama kita sendiri. Nah, dah subhanallah. Ya hati syaitan ni nanti celah semua. Nak sang kuam takyat dalam umat Islam. Nah, pasal nampak benda-benda kata. Nah. La ilaha illallah. Malaknya. Dah, hera beriman kita tahu. Ni Tuhan pesan pula. Nah. Kita jangan cip-cip-cip-tuk apa ni. Kalau kita ada tengok orang duduk bisik mana-mana. Dah, kita lah. Apa yang bisik? Jangan cip-tuk. Jangan jadi jiwa kita jadi bagaimana ni? Cip-tuk ni ke apa sosial? Rasa kita? Panggil suka jahat ke orang lah. Nah, dia tu buat gapo tu. Di siapa kita tak banyak lalunya. Tak berani nak buat gaponya. Nah, takut doa kita ni. Rauan doa. Nah, dengan sebab tengok sana. Nah. Tu kata kena, karena siapa dah bisik gapal bagi kafe ni? Nah. Bisik benar, bisik demo ni walaisa bidarrihim syai'a. Walaupun mun tengok ada bisik buat apa-apa pun, nah, benar perbuatan jahat tahu mana pun tidak boleh mudarat pada mereka sikit pun. Tiada tam apa dah, teman mai sama tidak tamrai pun kau dai. Nah. Ani ingat dah. Siapa buat agapa pun tak boleh mudarat pada kita. Syaitan sendiri ni syaitan. Nah, syaitan sendiri pun anda dia. Dajjal sendiri pun. Nah, kita ganti sikit lagi dajjal. Nah, jahat pandai dia untuk tipu manusia. Tapi, dia tak ada kuasa nak jadi kita gitu gini. Nyakit gapa kita takut gini. Segala kejahatan tidak boleh mudarat pada kita. Mereka, nah. Illa biiznillah. Negah tengah Tuhan banyak. Mereka dengan izin Allah. Nah. Kalau kita kacik semua dalam ayat zikir kita baca surah semaya tu. Tak jadi ke apa satu kara melainkan dengan izin Allah. La ilaha illallah wahda la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Akidah ni kena pasal kejaklah hati kita. Nah, izin Allah ni ya gapa-gapa tak jadi melainkan dengan izin Allah. Dengan kerana Allah dua anumatkan Allah, ia tak jadi diri. Nah. Apa nak jadi hujan nak turun, kau gapa nak jadi semua tu nyamuk nak seekor mati seekor pun tak boleh kalau Tuhan tak izin pada malaikat ambil nyawa dia. Batu hari ni, nah, tak usah bosan kita, nak kan tak usah bosan, sedap ke tak usah bosan tu, nah, nah. Mereka ngajar ntar
Kornison akidah kita ni. Nah, buat tengok orang jangan cituk. Cituk ni ke apa ya? Cituk pasal kita bang. Allah Taala kata orang bisik tahu mana pun dia nak pakak jahat tahu mana kita meru atau hidup kecil jahat kita ni ni. Nah. Dia mau dok tampen gap pengak kita tak tahu. Nah, lebih lagi kita pernah tanak kita punam kita orang gitu orang gini misalnya. Nah. Mata kita ada Allah. Allah tuai kita, Rabbuna. Nah. Tak jadi satu tukar melainkan Allah dah izin dulu. Kok ni sana kita kecek anak tapi nak buat tak boleh payah. Nah. Sebab tu dia ada semsau jadi gitu, dia gini hal tu mari pada tak ada izin Allah tu, tak ada cara tu Tuhan kuasa. Takut kau tu, takut tak dapat takut. Nah. Takut anak takut orang masuk lepas dah sedih lepas dah. Islam dia tak ada. Nah. InsyaAllah, insyaAllah. Dan kita ada Tuhan so, hasbunallah. Cukup dah aku ada Allah. Nah, tak jadi gapa mereka Tuhan izin. Baru kita takut gapa ya Tuhan, ya Allah. Mujaga aku, ya Allah. Pagi-pagi ni kita kecil seumur dah deh. Baca azkar pagi ni. Takut dia mengkhianat kita, takut dia mendekat kita. Takut kau tu, takut kau ni. Nah, nak duduk warna hidup. Tak boleh makan, tak boleh hidup aku tu. Takut kau tu kau ni. Nah, cituk ke panggil cituk. Nah, lepas tu dalam Islam, ayat ni sun mai baiki kita. Nah, orang bisik tahu mana, pendra tahu mana pun. Nah, ini bukan dia. Dunia duk pakai nak bunuh orang Islam. Tengok dia buat dah, kita tengok ni. Buat di Palestin, buat di Iraq, di mana tu. Tu, kenapa dia buat dah ni. Nah, pak ada lagi saya nak buat tu. Nah, ada lagi saya buat. Tapi kita ada Allah. Nah, hasbunallah, hasbi Allah. Waktu Nabi sebaca pagi-pagi. Hasbi Allah, la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan arah dah jaga kita. Pagi ni kita baca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allah ku minta padamu kemaafan kalau ku silap salah. Nah, wal afiyah selamat daripada segala bala bencana dunia dan akhirat. Oh, pergi kita baca tak habar ubat besar dengan kita tu. Nah, orang baca Nisa dia tak ada. Siapa tak harap tu eh? Minta dengan Allah benar. Dah, Pak Allah yang sangat dengar. Sangat dengar. Yang nampak hal kita. Kalau kita kata, oh apa, minta Tuhan pun. Haa, duduk kecil ke tu. Dah, pada Tuhan tak dengar. Tuhan tak nampak. Tuhan tak boleh tolong kita. Kita ingin minta pil. Tak ada pedah kita beriman pada Allah. Dah, kena yakin. Nah, yakin sama. Nah, Allah. Nah, Allah ma'inni as'alukal afwa wal'afiyah. Fidini. Wa dunia ya. Wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah untuk jaga ke apa itu. Nah. Amin rawati. Dan minta. Hingga pada hilang pada ketakutan. Aku bima tu bima ni. Wa amin rawati. Allahumma hafazni. Ya Allah menjaga aku. Ya Allah. Jaga anakku. Nah. Jaga aku. Jaga aku. Jaga semua tu. Kita minta. Ya Allah sedaknya. Nah. Umi. Waktu ini kita soy takut. Kita tak baca doa. Bahawa tak ada kita macam tak ingat Tuhan hari ni, waktu kena takut. Tapi kita takut dah, sebaca lah dah. Nah, kita baca dah. Nah, sebaca. Sebab Tuhan jaga aku dah. Nah. So tu ya doa tu di rumah gini. Hasbi Allah. Apa dah? Bismillah. Tawakkal tu. Alallah. Nah. Bawa baca orang ni tak nak takut dah. Tapi kena kocip itu lah. Lama hasbi apa itu tenganggung. Nah. Bismillah. Tawakkal tu. Alallah. Tapi tak koci. Nah, koci lah. Koci pintu. Nah, bismillah tawakkal tu Allah. Nabi kata siapa baca doa ni? Syaitan siapa nak buat ganggu kita tak boleh. Nah, kalau kita nak pergi pun Tuhan jaga. Kalau tinggal tu, tinggal apa? Tuhan jaga. Nah, itulah Allah. Tak jadi ke pegawai. Jangan takut siapa nak bisik ke apa pun tak sebosek. Nah, dia nak deki lah. Deki, deki apa panggil. Mutu birai zikum. Nah, mati sebab dia pun tu. Nah. Mau nak buat apa ke aku pun, aku mau nak agak pun tak boleh, masyarakat, manusia, makhluk lain. Illa bi'izni Allah. Mereka dengan izin Allah. Lepas tu, waktu, akhir ayat ni. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Di sini dah. Allah Ta'ala ajar kita, kalau mau takut ke apa, mau serah diri pada Allah. Lepas tu ayat ada. Kenapa anda baca ayat Sibudina tu? Dapat din saja. Nah, kata-kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa harap pada Allah, Tuhan nak jaga dia. Kau tak percaya Tuhan kata gitu. Kalau putar, kalau apa kecek, percaya sangat.
ni Tuhan Rabbul Alamin kecek. Subhanallah, Tuhan langit kecek lagu tu. Pak kita tak dia siapa lagi. Bahwa hasbuh Tuhan nak jaga kita. Siapa harap pada Allah. Ya Allah, aku harap kamu ya Allah. Nah, menjaga aku ya Allah, menjaga anakku, cucuku ya Allah, menjaga hartaku ya Allah. Nah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, nak tubik rumah kita. Nah, banyak tera tak nak keliling rumah dah. Pagar pun tunjuk keliling mangan. Pagar tunjuk keliling. Nak tubik ke mana-mana musing rumah dulu dan ambil dulu. Nak tubik kat dapur, tak dapur tak ada tangga, sudah. Nah. Anak-anak kabak ke mana? Ada. Pelak-pelak kita. Tuhan raya yang muda-muda kita. Dan hantulah Habibu ayat ni. Kita baca ni. Sudah dengar. Wa'alallahi falyatawakalil mu'minun. Allah ni. Apa kemat ayat ni ni? Tuhan ajar kita. Ya orang beriman. Nah. Jangan takut kepada bisikan-bisikan jahat. Yang mereka nak rancang. Nak bunuh. Nak gapa wak Islam pada Islam kita. Kita ada Allah. Tuhan kita ada Allah. Nah. Tuhan sangat mengetahui. Kita sangat dengar. Dari ayat, mula-mula ayat. Yasma'u tahawurakum. Tuhan dengar. Pak muduk kecik dua orang tu. Nah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei orang baik bisik. Tuhan ada dengar muduk kecik saat ni. Ada tiga orang, ada empat orang. Nah. Sebab hari ni insyaAllah. Nah. Bisik orang jahat tak malak ni. Kita. We tak ada insyaAllah dah. Kita. Kita wila. We nyakit. Nyakit ni nyakit. Nyakit pecah belah. Nah. Nyakit pecah belah. Sangkong tegak dalam sangkong kita. Kalau lah keluarga pun. Sangkong tegak. Nah. Wallah alam. Batu ada gapo nak kapan ha gapo? Kapan ha dengar? Pun. Nah, nasihat ataupun terumpai terumpa. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Nah. Wallah alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ufawdu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Allahumma ja'alna min alladhina istama'na al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadilah kami daripada orang mendengar perkataan dan ikut yang mana baik, Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.